إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الدين ثبتنا الله وإياكم على الحق والسنة. Pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan bahwa di dalam mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seharusnya kita mengimaninya berdasarkan maksud dan keinginan Allah dan berdasarkan maksud dan keinginan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang lebih mengerti tentang dirinya. Allah Azza wa Jalla lebih mengetahui tentang apa yang ada pada dirinya dari sifat-sifatnya yang mulia. Sehingga jika Allah menyatakan bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki tangan dan jumlah tangan Allah itu dua, Allah Azza wa Jalla memiliki mata dan jumlah mata itu dua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan bahwa Allah itu marah, Allah ridha, Allah Azza wa Jalla senang, Allah Subhanahu wa Ta'ala tertawa, dan seterusnya dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka wajib bagi kita untuk menetapkan semua yang ditetapkan oleh Allah dan semua yang ditetapkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tanpa kemudian kita mentaktil. Kita tidak boleh menafikan, meniadakan, ataukah menyerupakan Allah itu dengan makhluknya, mentanzil, ataukah mentasybih, atau merubah-rubah dari makna yang sebenarnya, ya, dari makna istiwa jadi istaula, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tinggi, Allah Azza wa Jalla itu bersemayam
lalu dirubah maknanya jadi istaula, menguasai. Ketika Allah menetapkan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki tangan, maka mereka merubah maknanya, maksudnya bukan tangan, akan tetapi kehendak untuk memberi nikmat. Naam, ini semuanya merupakan perkara-perkara yang menyimpang dari sunnah Rasulullah dan dari tariqah ulama ussalafus salih. Ada dua kaidah yang terpenting yang perlu kita fahami di dalam memahami sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan kaidah ini akan membantah seluruh dari kalangan ahlul bid'ah yang mereka hendak merubah dari makna yang benar kepada makna yang batil dari ayat-ayat yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kaidah yang pertama yang perlu untuk kita fahami, bahwa berbicara dalam permasalahan sifat, ya, berbicara dalam permasalahan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, itu sama dengan berbicara tentang zat Allah, ya, atau bagian dari pembicaraan tentang zat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tatkala kita berbicara tentang sifat-sifat Allah, Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat, ada sifat dzatiyah, ada sifat fi'liyah. Allah berbicara, Allah marah, Allah murka, Allah tertawa, Allah ridha. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki tangan, Allah subhanahu wa ta'ala memiliki pendengaran, memiliki penglihatan, dan yang lainnya dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, kita tetapkan sebagaimana kita menetapkan bahwa Allah memiliki zat. Karena tidak satu pun yang ada melainkan pasti ada zatnya, iya kan? Nah, ya, maka tatkala seseorang menetapkan zat, maka dia tetapkan pula sifat-sifat yang dimiliki oleh zat tersebut. Demikian mestinya. Ya. Sehingga tatkala kita mengatakan bahwa sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah ditetapkan oleh Allah sendiri dan yang telah ditetapkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, itu tidak menyerupai sesuatu apapun dari makhluk ini, maka demikian pula zatnya. Sama pembicaraan tentang zat dan tentang sifat. Sebagaimana kita menyatakan bahwa zat Allah tidak menyerupai dengan zat yang manapun dari kalangan makhluk. Tidak menyerupai manusia, tidak menyerupai malaikat, tidak menyerupai apapun dari kalangan makhluk ini. Maka demikian pula sifat-sifatnya tidak menyerupai apapun dan sesuatu yang manapun dari kalangan makhluk. Ya, ini kaidah terpenting untuk membantah Jahmiyah dan Mu'tazilah. Dua kelompok ini. Kelompok Jahmiyah, mereka berpendapat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak punya nama kecuali nama Allah itu sendiri. Tidak berbilang namanya. Ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak memiliki sifat. Allah tidak memiliki sifat, kata mereka. Jadi, zat Allah Azza wa Jal merupakan zat yang kosong dari nama dan kosong dari sifat. Tidak ada nama dan tidak ada sifat, diingkari oleh Jahmiyah. Ya, tidak bisa dikatakan Allah itu marah, murka, tidak boleh.
Tak bisa dikatakan Allah itu ridha. Tak bisa dikatakan Allah itu memiliki tangan, ya, memiliki mata dan seterusnya. Tidak ada. Tidak boleh ditetapkan kata mereka. Karena kalau menetapkan ada sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala, itu berarti menetapkan sesuatu selain dari Allah, dan itu namanya syirik, kata mereka, kufur. Dan kalau dikatakan bahwa zat Allah itu memiliki sifat, berarti sama dengan makhluknya, kata mereka. Makhluk juga zat yang memiliki sifat. Kalau kamu mengatakan zat Allah itu punya sifat, makhluk juga, ya, merupakan zat yang mempunyai sifat, berarti kamu samakan Allah itu dengan makhluknya. Sebagaimana Allah punya sifat, maka makhluk juga punya sifat. Berarti kamu, kata mereka, menyamakan Allah dengan makhluknya. Padahal Allah mengatakan laisa kabitslihi syai'un wa samil basir, tidak ada yang menyerupai Allah sesuatu apapun. Jadi mereka pakai dalil juga, dalil yang sama. Ya, kita mengatakan kepada mereka, wahai Jahmiyah, apakah kalian menetapkan Allah itu punya zat atau tidak? Itu saja pertanyaannya. Kalau mereka menjawab Allah tidak punya zat, berarti apa? Mengingkari adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sepakat kafir, sudah. Ya. Dan tidak mungkin mereka akan menjawab seperti itu. Karena tidaklah segala sesuatu yang ada wujudnya, melainkan ada zatnya. Kalian menetapkan Allah punya zat apa enggak? Kalau mereka mengatakan tidak, ya kafirlah mereka. Tapi kalau mereka mengatakan, dan mesti mereka katakan, iya, kami meyakini Allah memiliki zat. Ya, kita katakan lagi kepada mereka, kamu menetapkan bagi Allah zat. Kamu juga mengatakan bahwa manusia punya zat. Makhluk kan punya zat, ya kan? Kamu menetapkan bagi Allah juga zat. Berarti sama, kamu juga menyamakan Allah dengan makhluknya. Sebagaimana kamu tuduh kepada kami, pada ahlus sunnah. Berarti kamu juga menyamakan Allah dengan makhluknya. Menyerupakan Allah dengan makhluknya. Karena kamu menetapkan zat bagi Allah, sebagaimana makhluk juga punya zat. Kata mereka, tidak. Ya, walaupun kami menetapkan Allah mempunyai zat, tapi kami mengatakan zat Allah tidak sama dengan zat makhluknya. Jawab lagi, begitu juga dalam masalah sifat. Sebagaimana kami menetapkan Allah mempunyai sifat, makhluk juga memiliki sifat, tapi kami pun mengatakan bahwa sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluknya. Jangan dibedakan. Ya. Kelaziman dalam penetapan zat, maka demikian pula kelazimannya dalam menetapkan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa paham ya? Nah, itu namanya pembicaraan dalam permasalahan zat sama dengan pembicaraan dalam permasalahan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula yang dikatakan kepada Mu'tazilah. Kalau kaum Mu'tazilah, mereka mengatakan Allah memiliki nama, tapi sifat tidak. Allah tidak mempunyai sifat. Jadi nama-nama itu hanya sekedar nama yang tiada arti menurut mereka. Jadi kalau Ar-Rahman sama sekali tidak punya kandungan rahmat. Allah tidak boleh disifati Allah punya rahmat, Allah punya kasih sayang. Allah tidak boleh disifati Allah punya ilmu. Allah tidak boleh disifati bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu marah. Allah tidak bisa disifati bahwa Allah itu ridho dan seterusnya. Tidak boleh menetapkan satupun sifat bagi Allah, kata mereka. Kenapa? Kalau ditetapkan sifat bagi Allah, berarti menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kamu mengatakan Allah itu marah, makhluk juga marah. Berarti sama antara Allah dengan makhluk. Ya.
kata mereka demikian. Maka kita menjawab apa yang mereka jadikan sebagai syubhat tersebut seperti kita bertanya kepada kaum Jahmiyah. Kita mengatakan kepadanya, apakah kalian menetapkan Allah mempunyai zat atau tidak? Tentunya dia tidak akan berani untuk mengatakan tidak. Kalau tidak, kafirlah mereka. Berarti selama ini mereka menyembah yang tidak ada. Mesti mereka mengatakan, iya, kami menetapkan zat bagi Allah. Nah, maka katakan pada mereka, berarti kamu juga menyamakan Allah dengan makhluknya. Karena kamu mengatakan Allah punya zat, makhluk juga punya zat. Mereka mengatakan, tidak. Memang betul kami menetapkan Allah mempunyai zat, tapi kami mengatakan zat Allah tidak sama dengan zat makhluknya. Maka kita jawab, demikian pula dalam permasalahan sifat. Kita menetapkan sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala, karena itulah yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Tapi kita mengatakan sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluknya. Selesai. Ya. Maka pengilzaman dalam permasalahan zat juga itu ilzam dalam permasalahan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Kaidah pertama. Kaidah kedua. Dalam permasalahan sifat Allah. Ya. Bahwa berbicara dalam sebagian sifat Allah itu sama dengan pembicaraan kita dengan sifat-sifat Allah yang lainnya. Al-kalamu fi ba'di sifat kal-kalami fil ba'dil akhar. Berbicara tentang sebagian sifat itu sama dengan pembicaraan kita terhadap sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang lain. Tidak membedakan antara satu sifat dengan sifat yang lain. Kaidah ini untuk membantah sebagian firaq sesat yang banyak dari kalangan kaum muslimin menyangka mereka dari ahlus sunnah wal jamaah, yaitu dari kalangan Asy'ariyah. Karena mereka menetapkan sebagian sifat lalu meniadakan sifat-sifat Allah yang lainnya. Mungkin dalam permasalahan madhab ini, ya banyaklah di antara kita yang mengerti. Nah, karena mungkin di antara kita banyak yang pelajari. Di SD mungkin dipelajari ya. SMP dipelajari ya. Sifat-sifat Allah apa saja ya kawan? Wujud, kidam, baqa, mukhalafatun lil hawadithi, qiyamuhu binafsihi, apa lagi? Wahdaniyah sudah, wahdaniyah, iradah, mereka nyanyikan itu, kalau di Jawa itu sampai nyanyi mereka. Ya, wujud, kidam, baqa, ada lagunya mereka itu. Menetapkan kurang lebih 14 sifat dari kalangan Maturidiyah. Adapun dari kalangan Asy'ariyah mereka menetapkan 7 sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkumpul dalam pernyataan seorang penyair, hayyun alimun qadirun wal kalamu lah iradatun wa kadzaka as-sam'u wal basaru. Hayyun alimun qadirun wal kalamu lah iradatun wa kadzaka as-sam'u wal basaru. Mereka menetapkan 7 sifat. Allah punya sifat al-hayah. Allah itu hidup. Allah punya sifat mendengar. Allah punya sifat melihat. Allah punya sifat berbicara. Allah punya sifat berkehendak. Allah punya sifat
Ilmu. Allah punya sifat kudrah. 7 sifat yang ditetapkan Asy'ariyah. Kemudian berkembang menjadi 14, berkembang menjadi 20. Ini. Yang menjadi permasalahan, kenapa mereka menetapkan sebagian dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala seperti yang disebutkan tadi, lalu menafikan sedemikian banyak dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya? Kok hanya 7 saja yang ditetapkan? Kenapa? Kenapa hanya 14 saja? Kenapa hanya 20 saja yang ditetapkan? Nah, ini kata mereka. Dan perlu kita mengetahui, ikhwan, bahwa mereka ini kaum Asy'ariyah yang memang sudah terpengaruh dengan ilmu kalam, sehingga selalu di dalam berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dikembalikan kepada akal. Mereka punya kaidah bahwa apabila terjadi pertentangan antara akal dan nakal, dalil, maka akal harus didahulukan. Ini diucapkan oleh para a'immah mereka, tokoh-tokoh Asy'ariyah seperti Al-Fakhrur Razi, dengan lantangnya dia menyebutkan dalam salah satu kitabnya, dia mengatakan apabila terjadi pertentangan antara nakli dan akli, akal dan nakal, nakal yakni dalil Al-Quran dan As-Sunnah, kata mereka, kita lihat dulu cara yang pertama, kita amalkan kedua-duanya. Ini tidak mungkin, kata mereka, tidak mungkin. Karena bertentangan sekarang ini masalahnya. Kalau tidak terjadi pertentangan, tidak masalah. Tapi ini bertentangan. Mau diamalkan kedua-duanya, menggabung antara dua yang saling kontra, yang saling berlawanan, tidak mungkin. Maka cara pertama tidak benar, kata mereka. Kalau begitu kita tempuh cara yang kedua. Apa cara yang kedua? Kita tolak kedua-duanya. Kita tolak nakal, kita tolak akal. Ini juga tidak benar. Karena berarti kita akan menolak sesuatu yang justru akan jadikan sebagai hujjah, menolak sesuatu yang sifatnya qat'i. Maka ini tidak benar. Cara yang ketiga, kita lebih mendahulukan nakal daripada akal, kata mereka. Nah, ini harus kita lihat dulu. Ya, sebenarnya mana yang asal, mana yang cabang, asal atau furu'. Risalah ini, syariat ini, siapa yang membawa, ya ikhwan? Siapa yang membawa risalah ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengutus Rasulullah? Allah Subhanahu wa taala. Kita menetapkan Allah dengan apa? Mereka jawab sendiri. Kita meyakini Allah itu ada dengan apa? Kata mereka, dengan akal. Ya. Dengan akal. Berarti silsilahnya bagaimana? Silsilahnya akal dulu, ini yang menjadi asal. Maka dengan akal inilah menetapkan adanya Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala inilah yang kemudian mengutus rasulnya, dan rasul inilah yang membawa syariat untuk umat ini, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Berarti akal itu di atas. Syariat itu urutan kesekian. Dalil Al-Qur'an was Sunnah itu. Ya. Al-Qur'an was Sunnah berarti keadaannya apa? Farah, cabang. Ya. Kalau kemudian kita mengatakan didahulukan nakal daripada akal, berarti kita mendahulukan cabang daripada asal. Dan ini batil. Ya. Perhatikan mukaddimat aqliyah. Ini baru segelintir dari syubhat mereka, ya ikhwan. Kalau tidak dijawab, wah, oh betul juga ya. Filsafat kan seperti itu.
akal-akalan. Belajar mantik dulu, ya. Kemudian setelah itu belajar ilmu kalam, filsafat. Nah, sampai-sampai dikatakan filsafat Islam. Kayak filsafat Islam. Islam itu sendiri bertentangan dengan filsafat. Tidak akan bertemu filsafat dengan Islam. Islam ya Islam, filsafat adalah pembatal Islam. Nah, lalu kalau demikian, tidak ada cara lain kecuali cara yang keempat, mendahulukan akal daripada nakal. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam membantah mereka, kitab khusus yang berjilid-jilid, beliau beri judul Dar'u Ta'arudul Aql wan Naql, menolak anggapan terjadinya kontradiksi, pertentangan antara akal dan nakal. Akal yang sehat itu tidak akan bertentangan dengan dalil yang sahih. Apabila ada seorang yang menyangka bahwa dalil tersebut bertentangan dengan akal, maka akalnya itu yang harus diperiksa, karena akal itu merupakan salah satu sifat yang ada pada manusia, yang dengannya dia berilmu, yang dengannya dia memahami, dan ilmu yang dimiliki manusia itu sungguh sangat rendah. Karena Allah menyatakan wa ma utu minal ilmi illa qalilan. Tidaklah mereka diberikan ilmu kecuali sedikit saja. Sehingga bagaimanapun keilmuan yang dimiliki oleh seorang manusia tetap rendah. Bagaimana mungkin bisa ditabrakkan dengan dalil nakli yang sempurna, yang sifatnya qat'i, dipastikan kebenarannya. Ya. Akal yang masih ada kemungkinan benar dan salah mau didahulukan daripada nakal yang kebenarannya pasti. Ada batil. Nah. Dan ini kaidah mereka ini selalu mendahulukan akal. Inilah yang mereka terapkan di dalam permasalahan agama. Termasuk dalam permasalahan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka menetapkan 7 sifat itu tadi? Ya. Coba kita diperas sedikit otaknya ya untuk berpikir sejenak tentang permasalahan. Kenapa orang-orang Asy'ariyah menetapkan 7 sifat? Kenapa yang lain tidak ditetapkan dan selalu dirubah-rubah dari maknanya? Perlu kita mengetahui bahwa mereka menetapkan 7 sifat ini. Hayyun alimun qadirun wal kalamu lahu iradatun wa kadzaka sam'u wal basar. Mereka menetapkan bukan berdasarkan dalil. Tidak berdasarkan dalil. Tapi berdasarkan akal. Berdasarkan akal. Yang pertama, kata mereka, kenapa Allah itu disifati al-hayah, hidup? Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, menghidupkan yang hidup. Apakah mungkin, kata mereka, dengan akal, apakah mungkin yang menghidupkan itu dia sendiri tidak punya kehidupan? Pasti Allah punya kehidupan, dengan akal. Jadi tidak berdalil dengan firman Allah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kalau kita kan jelas, Allah sendiri menetapkan, kalau mereka tidak berdasarkan akal. Kenapa Allah itu memiliki sifat al-hayy? Allah memiliki sifat hidup karena tidak mungkin ya yang menghidupkan itu tidak punya kehidupan. Pasti Allah punya kehidupan. Berarti pertama Allah punya kehidupan. Lalu ketika Allah menciptakan makhluknya, tidak mungkin Allah mencipta kecuali pasti Allah itu memiliki ilmu. Gimana mungkin kita melihat ciptaan ini beragam-ragam, beraneka ragam, bermacam-macam. Wajahnya berbeda-beda. Dari dulu sampai sekarang belum pernah kita dapatkan ada orang yang betul-betul persis sama. Walaupun yang kembar, mesti ada perbedaannya. Nah. Sehingga
Beragam ini tidak mungkin diciptakan kalau tidak punya ilmu. Seorang misalnya membuat motor, ya, mungkinkah dia membuat motor dalam keadaan dia lulusan pertanian? Dia lulusan pertanian, tidak pernah mengetahui tentang mesin, ya, tentang ilmu mesin. Mungkinkah dia buat motor? Ya, tidak mungkin, kecuali dengan apa? Ilmu, belajar dulu, ya kan? Baru mengerti gimana cara membuat motor, gimana cara membuat mobil. Nah, gimana cara memperbaiki motor kalau rusak dan seterusnya. Maka Allah demikian pula, tidak mungkin Allah mencipta kecuali kalau Allah punya ilmu. Berarti sifat yang kedua yang dimiliki Allah adalah ilmu. Tidak mungkin Allah mencipta kecuali Allah pasti punya kekuasaan, punya kemampuan untuk mencipta. Berarti Allah punya kudrah cipta dan seterusnya. Jadi tujuh sifat ini ditetapkan semata-mata dengan akal, bukan dengan dalil. Ahlus sunnah mengatakan, wahai kalian Asy'ariyah wal Maturidiyah wal Kullabiyah, kenapa kalian menetapkan sifat-sifat ini sementara sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang lain kalian tidak tetapkan? Demikian banyak sifat Allah yang lain. Allah punya sifat cemburu, Allah punya sifat marah, Allah punya sifat ridha, Allah subhanahu wa ta'ala dilihat, Allah subhanahu wa ta'ala memiliki tangan, memiliki mata, memiliki jari jemari, dan seterusnya dari yang telah ditetapkan dalam Al-Quran Sunnah. Kenapa kalian tidak menetapkan? Kata mereka, tidak. Kami kalau menetapkan ini, ditetapkan Allah punya tangan. Berarti kalau kami mengatakan Allah punya tangan, manusia juga punya tangan. Ya. Kalau begitu, kami menyerupakan Allah dengan manusia. Maka kita mengatakan tidak mungkin. Karena kalau kita mengatakan Allah punya tangan, berarti menyerupakan Allah dan dengan manusia, dengan makhluknya. Padahal Allah menyatakan, laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Tidak ada yang menyerupai Allah sesuatu apapun. Allah itu maha melihat dan maha mendengar. Ini kata mereka. Kita jawab syubhat itu. Kita katakan kepada mereka, wahai kalian Asy'ari, bukankah kalian menetapkan Allah itu punya hayah, Allah itu punya kehidupan, Allah memiliki sifat ilmu, sifat kudrah, sifat mendengar, sifat melihat? Kalian menetapkan? Iya, kami menetapkan. Berarti kalian juga menyerupakan Allah dengan makhluknya. Sama. Manusia kan punya pendengaran, iya kan? Manusia punya penglihatan. Manusia memiliki kemampuan. Manusia memiliki ilmu. Kalian juga menetapkan bagi Allah ilmu, kudrah, mendengar, melihat. Berarti kalian pun menyamakan Allah dengan makhluknya. Kata mereka, tidak. Kami menetapkan tujuh sifat ini, ya, ya. Tapi kami mengatakan bahwa sifat Allah ini tidak sama dengan sifat makhluknya. Maka kita jawab, demikian pula sifat-sifat Allah yang lain. Kenapa kalian tidak tetapkan? Kan sudah ditetapkan oleh Allah. Allah sendiri menyatakan Allah punya tangan. Allah sendiri menyatakan Allah punya mata dan seterusnya. Kita tetapkan dan kita mengatakan tidak serupa sifat Allah itu dengan sifat makhluknya. Kenapa kok kalian bedakan pembicaraan antara sebagian sifat dengan sifat Allah yang lain? Kalau kalian tetapkan sebagian, kalian harus tetapkan yang lainnya. Kalau kalian nafikan, tiadakan yang sebagian itu, kalian juga harus meniadakan apa yang kalian tetapkan itu. Sehingga kaidah ini pukulan yang berat bagi ahlul bidah yang selalu membeda-bedakan antara sebagian sifat dengan sebagian sifat yang lain. Nah, dengan alasan serupa. Dengan alasan serupa. Menyerupai Allah dengan makhluknya. Padahal demikian banyak, ya, dalam perkara-perkara yang kita saksikan saja, terkadang namanya sama tapi hakikatnya berbeda.
hakikatnya berbeda. Nah, dan tuan ikhwan, ada dua contoh pula yang terpenting untuk memahami masalah ini. Dan itu disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitabnya Tadumuriyah. Contoh yang pertama tentang permasalahan ruh. Ruh manusia. Nah, adakah di antara kita yang bisa menjawab bagaimana hakikat roh itu? Roh, kita semua meyakini setiap manusia yang hidup memiliki roh. Yakin gak? Nah, yakin. Karena dengan roh inilah terjadi gerakan-gerakan. Kita perlu tanya kepada mereka, tahukah kalian di mana roh itu berada, di bagian mana, berapa beratnya, berapa beratnya roh itu? Kalau orang tidur, kemana perginya roh itu sehingga orang tidak sadarkan diri? Roh itu kemana? Nah, coba tolong gambarkan kepada kami hakikat roh itu gambarannya kayak apa sih? Bentuknya itu kayak apa? Kayak undi-undi atau kayak duren atau kayak apa? Ayo, sifatkan kepada kami. Ini makhluk yang terdekat, paling dekat dengan manusia. Bisakah kalian menjawab? Jawabannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Wa yas'alunaka 'anil ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utu minal ilmi illa qalila. Di dalam qiraah yang lain, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepadamu, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ruh. Katakan ruh itu perkaranya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tidak diberikan ilmu kecuali sedikit. Ilmu manusia ini bagaimanapun luasnya tetap sedikit di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingat ketika terjadi pertemuan antara Khadir dengan Musa alaihi wassalam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, ketika mereka berdua berada di atas sampan perahu sebelum dirusak, sempat ada seekor burung yang bertengger di ujung perahu itu, lalu dia mengambil air lautan sambil minum gitu, diambil sedikit ya. Nah, lihat ya, kalau burung minum diambil kemudian diangkat kepalanya. Kata Khadir alaihissalam, wahai Musa, sesungguhnya ilmuku dan ilmumu kalaupun disatukan tidak ada bandingannya dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala, melainkan bandingannya itu hanya seperti luasnya seluruh lautan ini dibandingkan dengan burung yang mengambil setetes demi setetes dari lautan tersebut. Apa yang diambil dari setetes itulah ilmu manusia. Lautan ini itulah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yani sama sekali tidak berkurang ilmu Allah sedikit pun. Tidak ada bandingannya ya ikhwan. Tidak bisa dibandingkan. Makhluk yang terdekat saja kita tidak bisa menjawab masalah ruh. Ada enggak yang pernah lihat ruh? Hah? Pakai alat apa misalnya? Alat pendeteksi ruh misalnya. Ada enggak? Sehingga ketika orang itu sekarat, tunggu-tunggu ruhnya mau keluar, periksa sampai mati. Gambarkan itu bagaimana keadaan roh itu. Nah, ketika seorang tidur, seorang pingsan, rohnya itu kemana? Safar kemana roh itu kemudian kembali lagi? Nah, ketika orang tidur, kemudian dalam keadaan dia bermimpi ke Amerika, ke Saudi menunaikan ibadah haji, ya.
padahal dalam mimpi begitu. Nah, ya, itu rohnya itu kemana? Tidak seorang pun bisa menjawab. Ini dalam permasalahan yang makhluk yang paling dekat dengan kita, ikhwan. Bagaimana mungkin kita mampu untuk kemudian memikirkan yang lebih jauh daripada itu? Hakikat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menggambarkan bagaimana keadaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Takalluf, berlebih-lebihan. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, tentang surga. Tentang surga. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma di dalam riwayat Al-Imamul Hakim dalam Mustadrak dengan sanad yang sahih. Kata beliau, "Laisa fil jannati mimma fid dunya illa al-asma." Tidak ada persamaan antara surga dan apa yang ada di dunia kecuali nama saja. Nama. Namanya sama tapi hakikatnya berbeda. Nah, di dalam surga ada wanita. Di dunia juga ada wanita. Tapi apakah sama wanita surga dengan wanita dunia, ya kawan? Lahum azwajun mutahharah. Kalau di dalam surga, istri-istri itu mutahharah, suci betul. Ya. Tidak ada aib sama sekali. Enggak jerawatan itu. Nah. Kalau dunia, secantik-cantik apapun dari wanita dunia, mesti punya tai. Ya. Periksa itu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kadang punya tai kuku, kadang punya tai rambut ketombe. Ah, kadang punya tai hidung, tai gigi. Nah. Dan hakikat dari tai itu sendiri. Afwan ya. Nah, ya, kalau di dalam surga sangat jauh berbeda. Suci, suci dari haid, suci dari nifas. Nah, ya, suci dari, ya ini kotoran-kotoran. Bau-bau yang gak enak dibersihkan. Apa yang mereka makan, ya, hasilnya itu jadi parfum yang harum. Tidak menjadi tai dan tidak menjadi baul, ya, tidak menjadi kencing. Nah, berbeda. Di dalam surga ada air, di dalam surga ada madu, di dalam surga ada khamr. Di dalam surga ada susu, dunia juga demikian. Tapi tidak sama antara surga dan dunia. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di dalam surah Muhammad 4 jenis sungai yang terdapat di dalam surga. Mathalul jannati allati wu'idal muttaquna fiha anharun min ma'in ghairi asinin. Ada sungai-sungai dari air yang airnya ini tidak pernah berubah. Kenikmatannya sekali minum kenyang, tidak pernah merasakan kehausan. Nah, kalau air di dunia kadang kotor, ya kan? Nah, terkadang mengalami perubahan. Kalau yang seperti ini ya kawan, ada expire-nya enggak ini? Hah? Ada? Syuf. Terkadang pada jenis yang seperti ini pun yang sudah ditutup, berusaha untuk dijaga, masih juga ada expire-nya. Apa istilahnya? Kadaluarsa. Ya.
Naam. Kadar warsa. Kalau di surga tidak. Wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'mu. Di dalam surga ada sungai-sungai yang dialiri oleh susu. Ya, kalau di sini susah betul cari susu. Nah, susunya pun tidak sempurna. Ya, dibiarkan sedikit mungkin dia akan jadi rusak. Tapi dalam surga jadi sungai. Antum, terkadang ya kalau kita bercerita seperti itu mungkin ada lintas perasaan kayak apa sih itu? Apa yang antum bayangkan lebih nikmat hakikatnya? Apa yang tergambar di dalam pemikiran kita? Maka surga itu jauh lebih nikmat. Sungai-sungai wa fiha anharun min khamrin ladzatin lisyaribin. Di dalam surga itu sungai-sungai yang dialiri oleh khamr. Yang lezat bagi orang yang meminumnya. Beda dengan khamr dunia. Teguk, teler, mabuk. Tapi dalam surga tidak. Ya. Wa anharun min asalin musaffa. Dan sungai-sungai yang dialiri oleh madu yang murni. Subhanallah, madu. Kenikmatan. Ya. Tidak sama. Ini untuk menjelaskan pada kita bahwa terkadang nama sama tapi hakikatnya berbeda. Sehingga kalau kita menetapkan pada Allah sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah sendiri menetapkan dan Rasulnya sendiri yang menetapkan. Kita menetapkan itu semua. Karena Allah lebih mengerti tentang dirinya. Dan Rasul lebih mengerti tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Daripada makhluk yang lainnya. Kita menetapkan itu dan menyatakan tidak sama sifat Allah dengan sifat makhluknya. Selesai masalah. Di antara makhluk yang kita saksikan ini saja. Di antara makhluk. Satu nama tapi hakikat berbeda. Berapa banyak orang yang namanya Muhammad? Berapa banyak? Banyak betul. Tapi ada Muhammad yang soleh. Ada Muhammad yang bejat, ada Muhammad pencuri, ada Muhammad perampok, ada Muhammad syi'i, dan lain-lainnya. Dan seterusnya. Nama sama, tapi hakikat dan sifat berbeda. Telinga. Lafaz telinga. Ketika kita mengatakan telinga, kita memahami. Tapi apakah sama telinga gajah dengan telinga semut? Semut ada telinga enggak? Kalau punya telinga, apakah sama telinga gajah dengan telinga semut? Ya, bodoh orang mengatakan sama. Sudahlah, janganlah pakai semut, kita belum tahu. Samakah telinga gajah dengan telinga manusia? Ya. Kalau masih ada yang ngeyel mengatakan sama, coba-coba kamu datangi istrimu. Lalu kamu katakan, wahai istriku, kamu cantik betul telingamu seperti telinga gajah. Ya, kalau kamu betul-betul mengatakan sama, ya, telingamu seperti telinga gajah. Hidungmu seperti hidung badak bercula satu. Nah, tapi ahlul bid'ah mereka ngeyel. Nah, mu'anid. Menentang al-haq tersebut. Ya. Tayyib. Kita kembali kepada permasalahan yang disebutkan oleh al-mu'allif. Tentang melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam surga. Lalu beliau mengatakan waqad yungkirul jahmiyu hadza wa indana, dan sungguh perkara ini telah diingkari oleh Jahmiyah, yaitu masalah melihat Allah di dalam surga.
Wa indana dan kami ahlus sunnah bimisdaqi ma kulna hadithun musarrahu. Kebenaran apa yang kami katakan telah ada hadith yang sharih, yang jelas dalam permasalahan ini. Rawahu Jarirun an maqali Muhammadin, yaitu hadith yang diriwayatkan oleh Jarir dalam riwayat Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Jarir yang dimaksud di sini adalah Jarir bin Abdullah Al-Bajali, yang beliau dikenal dengan wajahnya yang tampan sehingga beliau dikenal dengan Yusufu hadhil ummah, Nabi Yusufnya umat ini, yakni karena ketampanannya tersebut. Telah diriwayatkan oleh Jarir dari perkataan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqul mithla ma qad qala fi dzaka tanjahu, maka ucapkanlah sebagaimana yang telah diucapkan Rasulullah, dalam hal ini engkau akan mendapatkan keselamatan. Ya, yang dimaksud oleh beliau adalah hadis yang mutawatir yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, hadzal hadis min asahhil ahadithi ala wajhil ard al mutalaqqati bil qabul al mujma alaiha ulamaul hadis wa sairu ahli sunnah. Hadis ini merupakan hadis yang paling sahih yang ada di muka bumi. Di antara hadis yang sahih yang ada di muka bumi yang telah diterima oleh ulama ahlul hadis dan seluruh ahlus sunnah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar la tudammuna fi ru'yati." Dalam riwayat yang lain, la tudamuna fi ru'yati, pakai tasdid dan tidak pakai tasdid. Dalam riwayat yang lain, la tudaruna fi ru'yati. Sesungguhnya kalian akan melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat di dalam surga kelak sebagaimana kalian melihat bulan ini. Penyerupaan ini bukan dalam hal yang dilihat, Allah itu seperti bulan, bukan. Tapi dalam hal penglihatan kita, sebagaimana kita melihat bulan purnama, tidak merusak mata, tidak perlu kita berdesak-desakan ketika melihatnya. Dan di saat kita melihat dari bawah ke atas, kita melihatnya dan tidak tertutupi dengan apapun. Maka demikian pula kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Allah itu berada di atas sehingga kita pun melihat ke atas. Dan kita tidak berdesak-desakan ketika melihat Allah. Dan tidak merusak mata ketika kita melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, demikianlah dalam hal melihat Allah. Hadis ini mutawatir, bukan hanya datang dari hadis Jarir bin Abdullah, juga datang dari hadis Ibn Abbas, datang dari hadis Abu Musa al-Asy'ari, datang dari hadis Abu Hurairah dan yang lainnya dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Sehingga dalam permasalahan ini adalah permasalahan yang tidaklah seseorang mengingkarinya melainkan mereka termasuk dari kalangan ahlul bid'ah. Lalu beliau mengatakan, waqad yunkirul jahmiyu aidan yaminahu. Dan sungguh kaum Jahmiyah juga mengingkari Allah mempunyai tangan kanan. Ya. Wakilta yadaihi bil fawadhili tanfahu. Wakilta yadaihi, dan kedua tangan Allah bil fawadhili, dengan keutamaan-keutamaannya, tanfahu, penuh dengan keutamaan. Ya. Yakni Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rezeki, memberikan kenikmatannya kepada manusia ini. Ini juga termasuk yang diingkari oleh mereka dari kalangan Jahmiyah dan dari kalangan Mu'tazilah, dari kalangan Asy'ariyah, bahwa Allah mempunyai tangan.
dalam keadaan Allah menetapkan di dalam Al-Quran, ya. Innal ladhina yubayi'unaka innama yubayi'unallah. Yadullahi fauqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Ditetapkan tangan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlula. Ghullat aydihim walu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Orang-orang Yahudi mengatakan tangan Allah sudah terbelenggu. Orang Yahudi saja menetapkan adanya tangan, coba. Hah? Yang mengingkari adanya tangan dalam hal ini lebih sesat daripada Yahudi. Hanya saja mereka menisbahkan pada Allah kejelekan. Allah punya tangan, tapi tangan Allah terbelenggu, tidak bisa memberikan rezeki kepada manusia, pada makhluknya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, tangan-tangan mereka lah yang terbelenggu. Dan mereka dilaknat dengan apa yang mereka katakan. Bal yadahu mabsutatan. Bahkan kedua tangan Allah itu terbentang. Yunfiqu kaifa yasha. Allah memberikan nafkah kepada siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Ayat ini menunjukkan jumlah menetapkan adanya tangan dan menentukan jumlah tangan Allah subhanahu wa ta'ala itu dua. Dan kedua tangan Allah itu dua-duanya kanan. Ya. Sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Di dalam hadis Abdullah bin Amr ibn al-As, kata Nabi SAW, wakilta yadai rabbi yaminun. Kedua tangan Allah itu kanan. Ya. Sehingga kita menetapkan dua tangan Allah kanan. Beda dengan makhluk. Kalau manusia ada tangan kanan, ada tangan kiri. Tangan kanan untuk yang baik-baik, tangan kiri untuk yang buruk. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala, kedua tangannya kanan. Ya. Dan juga ini menunjukkan bahwa sifat Allah subhanahu wa ta'ala maha sempurna, tidak ada kekurangan. Jangan sampai ada yang menyangka ketika ditetapkan Allah punya tangan kanan, Allah punya tangan kiri, kiri yang kanan ini lebih mulia daripada tangan kirinya Allah. Wal'iyadu billah. Tidak. Kedua-duanya sempurna. Memang ada riwayat yang terdapat di dalam Sahih Muslim yang disebutkan padanya penyebutan shimal. Wa akhadha bishimalih. Allah mengambil dengan tangan kirinya. Akan tetapi riwayat tersebut dilemahkan oleh para ulama. Dan riwayat tersebut dianggap oleh mereka merupakan hadis yang syadz, yang ganjil, yang menyelisihi riwayat-riwayat yang lainnya. Walhasil yang rajih dalam permasalahan ini, akhwan, Allah memiliki dua tangan dan kedua tangan Allah itu kanan. Wa qul yanzilul jabbaru fi kulli lailatin bila kaifin jallal wahidul mutamaddihu. Wa qul, dan katakanlah, yanzilul jabbar. Al-Jabbar salah satu dari sekian nama Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddusu salamul muhaiminul jabbaru azizul jabbarul mutakabbir. Al-Jabbar, Jabbar yang maha sombong. Naam, merupakan salah satu dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa Allah turun fi kulli lailatin, pada setiap malam, yaitu pada sepertiga malam terakhir. Dan turunnya Allah itu bila kaifin, jangan dibagaimanakan. Ya, bagaimana sih turunnya Allah? Tidak ada bagaimananya. Kamu tidak dikabarkan bagaimana turunnya, maka jangan kamu menebak-nebak, menerka. Jallal wahidu, mulia Allah subhanahu wa ta'ala yang satu, al-mutamaddihu, yang penuh dengan uji, apa puji-pujian dari kalangan makhluknya kaum mukminin.
di dalam bait ini dijelaskan tentang penetapan turun Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sifat Allah yaitu sifatun nuzul, ya. Sifat turun. Sebelum itu kita perlu memahami terlebih dahulu bahwa dalam hal sifat Allah, para ulama membagi sifat Allah itu menjadi dua bagian. Yang pertama ada yang disebut dengan sifatun dzatiyatun. Sifat dzatiyah. Yang dimaksud dengan sifat dzatiyah ini adalah merupakan sifat yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah terpisah darinya. Tidak pernah terpisah dari zat Allah Subhanahu wa taala. Selalu ada, melekat pada zat Allah, seperti pendengaran. Selalu Allah Subhanahu wa taala mendengar sudah semenjak zaman azali dan abadi. Allah melihat, selalu Allah Subhanahu wa taala melihat. Ya. Allah memiliki tangan, selalu Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan, mata dan seterusnya. Ini sifat-sifat yang tidak pernah lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian melekat bersama dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada yang disebut dengan sifatun fi'liyah. Sifat fi'liyah. Yang dimaksud dengan sifat fi'liyah yaitu sifat-sifat Allah yang mana sifat-sifat ini tergantung dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kapan Allah kehendaki maka Allah Subhanahu wa taala pun bersifat dengannya, dan kapan Allah Subhanahu wa taala menghendaki maka Allah Subhanahu wa taala pun tidak bersifat dengannya. Ya. Nah, seperti marah. Allah Subhanahu wa taala kadang marah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu azaban aliman." Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka baginya adalah neraka kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaih, dan Allah marah kepadanya, dan Allah melaknatnya, dan Allah mempersiapkan baginya azab yang sangat pedih. Dalam ayat ini ditetapkan bahwa Allah marah. Tapi apakah Allah Subhanahu wa taala selalu marah? La. Allah marah jika Allah berkehendak. Allah marah kepada hamba-hambanya yang Allah Subhanahu wa taala marah kepada mereka. Marah kepada orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Marah kepada orang-orang kafir. Na'am. Dan seterusnya. Nah, sifat marah dari Allah Subhanahu wa taala ini adalah merupakan sifat yang fi'liyah. Demikian pula sifat ridha. Allah ridha kepada kaum mukminin dan yang lainnya. Sifat tertawa. Yadhakullah ila rajulaini qatala ahduhuma al-akhar thumma yadkhulanil jannah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari dan Muslim, hadis Abu Hurairah, Allah Subhanahu wa taala tertawa terhadap dua orang yang saling bunuh membunuh, tapi dua-duanya masuk surga. Nah, dua-duanya masuk dalam surga. Kenapa? Karena ketika dua orang ini bertemu, satunya kafir, satunya muslim, mereka berperang. Yang mati siapa? Muslim, mati syahid, masuk surga. Orang kafir ini kemudian setelah itu dia diberikan hidayah oleh Allah, akhirnya dia masuk Islam, dia pun ikut dalam peperangan, maka dia pun meninggal, maka dia pun masuk ke dalam surga. Pembunuh dan yang dibunuh, kedua-duanya masuk ke dalam surga. Allah tertawa. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak selalu tertawa. Allah tertawa jika Allah berkehendak. Ini namanya sifat fi'liyah. Ya,
Jadi dari sini kita sudah memahami bahwa sifat dzatiyah adalah sifat yang merupakan sifat yang tidak pernah terlepas dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sifat fi'liyah adalah sifat yang tergantung dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita kembali pada pembahasan tentang sifatun nuzul. Allah itu turun ke langit dunia. Itu sifat dzatiyah atau sifat fi'liyah? Yusuf. Fi'liyah. Nah, jelas. Sifat fi'liyah yaitu kapan Allah Subhanahu wa taala kehendaki, maka Allah turun. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang mutawatir pula. Hadis-hadis tentang turunnya Allah adalah hadis-hadis yang mutawatir. Ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yanzilu rabbuna kulla lailatin ila samaa'id dunya fi thulutsil lailil akhir fa yaqulu hal min da'in fa astajiba lahu wa hal min mustaghfirin fa aghfir lahu wa hal min sa'ilin fa u'tiya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, dan itu setiap malam sepertiga malam terakhir. Lalu kemudian Allah mengatakan, adakah orang-orang yang meminta kepadaku maka aku akan berikan, adakah orang yang berdoa kepadaku maka aku akan kabulkan, adakah orang-orang yang hendak meminta ampun kepadaku maka akan kuampuni. Ini setiap malam. Kita menetapkan Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat turun ke langit dunia, dan kita pun menyatakan Allahu Azza wa Jal berada di atas arsy. Ya. Di atas langit. Loh, bagaimana? Kalau menetapkan turun ya berarti arasnya kosong dong, kata mereka. Dari mana itu? Iya kan manusia demikian. Kalau manusia turun dari tahta kerajaannya berarti kerajaannya kosong. Dia di atas kursi misalnya, kemudian dia pindah, dia pergi ke tempat lainnya, ya kursinya kosong. Nah, kalau dia di atas turun ke bawah, ya di atasnya kosong. Lah, kamu menyamakan Allah dengan makhluknya. Kita menetapkan Allah turun dan kita menetapkan Allah Subhanahu wa taala di atas arasy, ya. Dan tidaklah melazimkan bahwa turunnya Allah itu arasy Allah Subhanahu wa taala kosong. Dari mana penetapan itu? Allah sendiri yang menetapkan pada dirinya bahwa Allah itu beristiwa di atas arasy, bersemayam dan tinggi di atas arasy. Dan Allah sendiri yang menetapkan bahwa Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Dan jangan disamakan dengan sifat makhluknya. Ada sebagian orang mengatakan, kalaulah Allah itu turun pada sepertiga malam terakhir, kalau sudah selesai sepertiga malam terakhir di satu daerah, sepertiga malam terakhir lagi di daerah yang lain, iya kan? Kan terus seperti itu. Selesai di sini, di tempat yang lain. Selesai sepertiga malam terakhir, ada lagi di tempat yang lain sepertiga malam. Terus seperti itu. Kalau begitu, Allah setiap saat sepertiga malam terakhir di dunia ini, berarti arasnya kosong terus. Lebih bodoh lagi orang yang seperti ini. Memang kepalanya perlu dipukul dengan palu biar setannya hilang. Nah, dari mana penetapan itu? Perbedaan itu dari mana? Apakah turun itu melazimkan hilangnya dia dan tidak berada di atas arasnya Allah Subhanahu wa taala? Subhanallah. Ini sudah terjerumus ke dalam tasybih, menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Ya. Ila tabaqid dunya, ke langit dunia. Ya munnu bi fadlihi. Allah memberikan anugerah dengan keutamaannya. Fatufraju, maka dibukalah abu-abu sama pintu-pintu langit
watuftahu, dan sama, dibuka artinya. Memang ada di dalam riwayat Al-Imamu Ahmad dari hadis Abdullah bin Mas'ud tentang lafaz dibukanya pintu-pintu langit ini. Watuftahu abwaabus sama', kemudian dibuka pintu-pintu langit. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, adakah orang-orang yang hendak berdoa maka aku kabulkan? Adakah orang-orang yang hendak beristighfar maka aku akan ampuni? Dan seterusnya. Ahlul bid'ah mengatakan, kalau Allah turun ke langit dunia berarti Allah itu diliputi dunia. Ya. Berarti Allah ada di dalam dunia. Lagi-lagi penyakit tasbih tamtsil. Ya. Berarti kamu menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Allah tidak mengatakan bahwa Allah itu diliputi oleh dunia, berarti Allah Subhanahu wa taala lebih kecil dari dunia. Waliyadu billah. Allah telah menetapkan dan merupakan sifat Allah, Allahu akbar. Allah Subhanahu wa taala maha besar, dan Allahu azza wa jal adalah yang maha besar, seluruh makhluknya ini adalah kecil. Naam. Seluruh makhluknya adalah kecil. Seperti itu. Dan jangan kita menyatakan ketika Allah itu turun berarti Allah itu berada di dalam dunia, lalu dunia ini meliputinya sehingga dunia lebih besar daripada Allah. Waliyadu billah. Setiap ada sifat Allah, ya kawan, jangan coba-coba kemudian kita khayalkan, kita permisalkan dengan makhluk. Ini adalah penyakit. Ya. Kalau ada yang seperti itu, cepat-cepat istighfar, ta'awudz. Nah, berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan. Ada lagi pula yang mengatakan, oh, yang turun itu bukan Allah, tapi yang turun itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ay tanzilu rahmatullah. Rahmat Allah yang turun. Kalau masalah rahmat Allah yang turun, ya tidak perlu sepertiga malam, iya kan? Rahmat Allah itu turun terus-menerus. Hujan misalnya, salah satu dari rahmat Allah. Apakah hujan itu turun sepertiga malam saja? Wah, kadang sepekan gak berhenti hujan itu. Dan itu salah satu dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat Allah terus-menerus turun. Apa yang dirasakan oleh hamba ini berupa kenikmatan, itu merupakan asar dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi dari ahlul bid'ah yang mengatakan, yang turun itu bukan Allah, tapi yang turun itu adalah malaikat. Yang turun adalah malaikat. Oke, menjawabnya. Kita katakan kepada mereka, apa mungkin malaikat itu turun lalu mengatakan, adakah orang-orang yang berdoa kepadaku maka aku akan kabulkan? Mungkin. Kufur berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, syirik. Doa itu ibadah. Adakah orang yang meminta ampun kepadaku, yakni kepada malaikat, maka aku akan ampuni? Hak apa malaikat? Ya. Maka ini semua, ya kawan, merupakan kebatilan-kebatilan yang ada pada ahlul bid'ah. Kalau sekiranya mereka tunduk kepada kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, niscaya mereka akan selamat. Naduru ma'al kitabi wa sunnah haitsu dara, kata Imam Al-Auza'i. Kita beredar bersama Al-Qur'an dan As-Sunnah di mana Al-Qur'an dan Sunnah itu beredar. Kita selalu bersamanya, berada di belakangnya dan mengikutinya. Yaqulu, sambil Allah mengatakan pada sepertiga malam itu, ala mustaghfirun yalqa ghafiran, adakah orang-orang yang beristighfar meminta ampun maka dia akan mendapatkan Allah Maha Pengampun. Wa mustamnihun khairan wa rizqan fayumnahu, dan adakah orang yang meminta kepada Allah kebaikan dan rezeki maka niscaya dia akan dibelikan. Itu berdasarkan hadis yang telah kita sebutkan. Rawa dzaka qaumun la yuraddu haditsuhum,
telah diriwayatkan tentang turunnya Allah ini kaum yang tidak mungkin ditolak hadis-hadis mereka.